masuk ke input tone control. Dan untuk out tone control, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, kali ini kita mau review rakitan USB Bluetooth ya. Kurang lebihnya seperti ini, teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini kita review bagian luarnya dulu, oke. Dan ini ya USB Bluetooth ya. MP3 player dan radio FM. Terus ini ya. Tempat memori. Ini ada memorinya. Kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk pemasangannya seperti itu. Oke. Ini aux, terus ini volume min, scan, volume plus, mode ya. Ini saklarnya, terus dua ini input mic ya. Dua biji. Dan ini echo ya. Terus ini volume mic dan ini master volume ya. Terus ini bass dan ini treble-nya. Oke, untuk depannya kurang lebihnya seperti ini ya. Teman-teman bisa cek ya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, untuk belakangnya ini input outputnya ya. Terus ini ada antena radio. Dan ini input AC-nya. Oke, lanjut kita cek ya. Isinya, rakitannya gimana? Kita buka dulu, bongkar. Teman-teman, untuk dalamnya kurang lebihnya seperti inilah ya. Teman-teman bisa cek sendiri kurang lebihnya seperti itu. Oke. Teman-teman bisa simak, tonton ya. Merakitnya seperti itulah ya. Penataannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini kita Pio ya. Nah, untuk ini ya. Ini ada input AC-nya dan memakai sikring. Di dalam sini ada sikringnya ini. Ya. Ini. Terus untuk trafo di sini tidak ada ukurannya ya. Saya kirakan trafo ini sekitar 1 ampere. Oke. Okay. Terus ini ya PSU-nya ya, PSU tone control dan PSU USB Bluetooth ya, ada dua. Ini supply Bluetooth dan ini yang ini supply-nya tone control. Out Bluetooth ya, ini out-nya masuk ke input tone control. Dan untuk out tone control lari ke terminal RCA ya, bagian belakang.
Nah, teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah ya. Kelima ini saya cek bagian mesinnya ini seperti tune control ya, dan ini USB Bluetoothnya seperti ini ya. Untuk merakitnya, pemasangannya seperti itulah ya, teman-teman bisa cek. Oke, cukup ya review kali ini, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.